Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Maluku Utara, membuka pengobatan gratis. Itu berlaku di seluruh puskesmas yang berada di 9 kecamatan se-Kabupaten Pulau Taliabu. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-59. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate, Laode Abdul. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Laode. Baik, Nina di studio dan juga terima kasih di mana berada dapat kami laporkan di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 12 November 2023 memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 di mana dalam peringatan itu Dinas Kesehatan Taliabu menggelar beberapa item item program yakni salah satunya adalah pengobatan gratis di seluruh puskesmas di Taliabu, di mana pusat pengobatan gratis ini dilakukan di Puskesmas Ngile yang bertempat di Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Nah, di samping itu juga pada 12 November itu Dinas Kesehatan Pulau Taliabu juga melakukan jalan sehat dan juga senam untuk di mana agar hal itu merupakan salah satu program dari Germas atau Gerakan Masyarakat. Nah, yang kedua juga tepatnya pada tanggal 13 itu, kemudian pengobatan gratis yang kemudian dilakukan oleh Dinas Kesehatan difungsikan oleh seluruh puskesmas yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Baik, Nina, untuk apa namanya untuk terkait dengan tema kegiatan memperingati HKN ke-59 ini, yakni adalah transformasi kesehatan menuju Indonesia lebih maju. Nah, untuk sejauh ini, pengobatan gratis tersebut sementara berlangsung hingga ditargetkan sampai dengan tanggal 2 Desember 2023. Nah, sampai saat ini sudah sebanyak ratusan orang dalam rangka mengikuti pengobatan gratis, di mana di dalam pengobatan gratis ini juga terdapat beberapa lansia dan juga masyarakat secara umum untuk mengikuti pengobatan pelayanan kesehatan ini. Ya, kemudian juga selain pengobatan gratis, Dinas Kesehatan Pulau Taliabu juga memfokuskan untuk menggratiskan para anak-anak agar dapat mengikuti sunatan massal yang ada di Pulau Taliabu. Nah, untuk itu juga selain Dinas Kesehatan membuka pelayanan terkait dengan screening penyakit menular dan juga pengobatan dan frambusia, baik seperti itu. Nah, untuk informasi selanjutnya, Nina, bahwa masyarakat di Pulau Taliabu sangat antusias dengan adanya program gratis dari Dinas Kesehatan ini dalam rangka bahwa di tengah minimnya anggaran ataupun ekonomi yang sangat rendah, sehingga masyarakat di desa-desa yang terpencil di Pulau Taliabu bisa dapat melaksanakan atau bisa mengikuti pelayanan kesehatan ini dengan baik. Nah, untuk pesan dari Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu agar dengan adanya pengobatan gratis ini dan juga sunat massal, masyarakat Pulau Taliabu bisa ke depan agar lebih menjaga pola kesehatannya lebih maksimal. Mungkin demikian, Nina, saya kembalikan kepada studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Laode Abdul. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.